Satu bulan setengah selepas pelaksanaan GST, pelbagai isu berbangkit daripada pelaksanaan dan penguatkuasaan. Ada pelbagai persepsi dan juga isu yang perlu ditangani oleh pelbagai pihak dan agensi. Bahkan rakyat juga memerlukan beberapa penjelasan. Dan ini adalah hakikat yang disebut sebagai teething problem kepada sesetengah negara dalam pelaksanaan rejim percukaian yang baru. Timbul elemen penyesuaian dan berapa lamakah tempoh penyesuaian yang akan berlangsung dalam konteks Malaysia. Landscape khas dibawakan pada malam ini khusus untuk kita cuba meluruskan beberapa isu yang ditimbulkan oleh masyarakat, pihak pedagang dan juga pihak agensi pelaksana. Untuk tujuan pada malam ini selama satu jam bersama saya Syed Munawar bercakap tentang susulan daripada pelaksanaan GST dan menariknya kerana hari ini kami cuba menampilkan untuk melengkapkan landscape isu GST ini, berbagai pihak memberikan warna-warni perbincangan ini. Anda juga boleh berinteraksi bersama kami. Manfaatkan laman Facebook Landscape. Sudah pun ada beberapa komen yang akan kita angkat. Dan kelihatannya seperti isu berkait dengan telco, suatu yang sangat popular dalam mata hati rakyat. Selain daripada itu, anda juga boleh memanfaatkan talian telefon kami 0322829062. Dibawakan secara langsung dari Studio 1 Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan tetamu-tetamu yang saya maksudkan, kalau boleh kita lihat, ada 4 serangkai dibawakan lengkap seluruhnya. Siapa yang tak ada ni, Datuk Seri? Siapa yang tak ada kat sini? Rakyat je tak ada. Rakyat pun kita bawa masuk sama melalui Facebook, melalui Twitter dan juga telefon. Boleh manfaatkan. Di sebelah kiri saya, Datuk Seri Alias Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepembinaan. Assalamualaikum, Datuk Seri. Assalamualaikum. Tampil lagi ya. Kita jumpa lagi. Ya, ini proses teething ya, untuk kita kira macam empat-empat ni macam doktor gigi lah ya. Teething problem. Terima kasih bersama. Encik M. Sivanesan juga kita tampil sekali lagi. Timbalan Setiausaha Bahagian Cukai Kementerian Kewangan. Datuk Suruh, apa khabar? Back by popular demand, Datuk Subroh. Terima kasih kerana kesabaran terus tampil bersama kami, Datuk Subrahmanyam Tolasi, Pengarah Bahagian GST, Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Encik Michael Kang, Timbalan Presiden SME Malaysia, mewakili pedagang. Boleh ya? Boleh kita anggap sebegitu. Oleh kerana kita sedang menangani proses yang disebut teething problem, itu saya sebutkan, ini kira dentist lah yang saya bawa ni. Selama mana agaknya, Datuk Seri, teething problem ini dalam konteks Malaysia ni jangkaannya 6 bulan atau kita baru sebulan setengah? Kita proses untuk memberi kefahaman, edukasi kepada masyarakat kita di Malaysia ni bukan masa singkat. Kita bermula lebih setahun yang lalu, hampir 2 tahun. Sebenarnya isu untuk pelaksanaan GST ni dah berbangkit sejak akhir 90-an atau pertengahan 90-an lagi. Jadi bila proses edukasi kita buat kepada semua pihak, baik NGO dan semua level masyarakat kita, dan sepatutnya ini tidak berlaku lagi masalah masyarakat tidak memahami apa yang hendak dilaksanakan di dalam GST itu sendiri. Jadi saya berfikir bahawa dan mengikut trend selepas 49 hari GST dilaksanakan ini, saya rasa insyaAllah kita dapat melaksanakan lebih baik daripada setengah negara-negara yang melaksanakan. Saya contoh kalau di Australia, 1.5 tahun untuk stabilkan pelaksanaan GST. Dan jiran kita di selatan, 8 bulan dilaksanakan. So, saya harap kita lebih cepat daripada tempoh yang dilaksanakan di negara-negara lain itu. Dengan berbagai persiapan oleh semua agensi, bukan saja di Kabinet KK, termasuk MOF dan juga pihak kastam dan juga agensi-agensi lain, saya rasa tempoh itu untuk kita menstabilkan pelaksanaan GST ini masih lebih singkat sebenarnya. Apa, Cik Siva, apabila kita katakan Australia 1.5 tahun, Singapura 8 bulan tempoh teethingnya, bagaimana kita boleh tahu bahawa tempoh teething sudah usai, sudah tamat? Apa petunjuknya bahawa ia telah stabil? Bila kita nak kata ya satu sistem itu stabil, mungkin dari segi masalah-masalah yang dilaporkan pada kita ataupun mungkin ada kecelaruan dari segi undang-undang dan sebagainya, tidak berbangkit lagi. Mungkin kita cuma perlu buat penambahbaikan, itu saja. Di peringkat bawahan tu mungkin tak ada lagi komplain-komplain yang kita dengar seperti invoice, isu invoice dan sebagainya. Sebab pendidikan itu terus berjalan dan penguatkuasaan undang-undang juga terus berjalan. So kita jangka dengan adanya satu penemuan di situ, mungkin dalam beberapa bulan lagi, mungkin dalam tempoh 8 atau 9 bulan, sistem akan mantap dan kita tidak akan hadapi lagi teething problem ini. Datuk, dua perkara di situ. Satu, kekeliruan, kecelaruan undang-undang. Ada manifestasi itu dalam pelaksanaan 49 hari ini? Kekeliruan itu jelas. Okay. Memang adalah. Sebab model yang kita ambil ini sebenarnya asrak kerajaan ialah untuk memberi manfaat kepada rakyat.
banyak apa nama barang-barang kadar sifar tidak dikenakan GST. Banyak juga sektor perkhidmatan yang dikecualikan daripada GST. Bila kita ada model sedemikian, memanglah akan ada sedikit cabaran ya kepada pentadbir cukai dan juga kepada peniaga-peniaga ya. Dan macam dikatakan oleh Encik Siwa tadi, mungkin harapan kita ialah antara 6 bulan ke 9 bulan tu everything will fall into places. Dan kami berharap dan kita percayalah, kita yakin mungkin dalam 6 bulan itu kebanyakan masalah ini dapat diatasi ataupun sekurang-kurangnya kita dapat menimakan isu-isu sebegini. Itu Datuk, ada yang cepat menjawab, dia kata itulah patutnya 3%, 4% semua item. Dia begini. Cakap begitu. Betul, tetapi kita cuba bayangkan makanan asas kalau nak kenakan cukai itu pun akan dijadikan isu ya. Jadi I think model yang kita ambil ni saya rasa agak baik ya. Memang banyak juga negara-negara membangun ya mempunyai model seperti ini. Tetapi satu langkah apabila kita melaksanakan model seperti ini, rakyat juga perlu fahamlah ya. Tujuan kerajaan mengecualikan cukai ini ialah hasratnya adalah murni ya untuk mengurangkan beban cukai. Ya, tetapi kita tengok dulu dalam masa 6 bulan, 9 bulan, setahun. Satu lagi, kalau saya nak tambah dari segi pengecualian dan sebagainya. Kita juga perlu ambil kira apa sistem sebelum ini kerana ada juga barang-barang yang tidak dikenakan cukai dan sebagainya. So kita tidak mahu sewenang-wenangnya mengenakan cukai ke atas barang itu atau memberi kejutan kepada pengguna. Barang-barang asasi terutamanya. Dengan itu kita ada zero rate dan sebagainya. Sebagai contoh barangnya? Beras, garam, gula, tepung dan sebagainya. Memang sebelum ini tiada cukai. So di bawah era GST juga kita teruskan supaya barang-barang ini yang sebahagian besarnya digunakan oleh golongan berpendapatan rendah, lebih kurang 70% ni dibelanjakan ke atas barang-barang ini. Ya, sebenarnya kalau 2% ke 3% ke 4%, 5% akan jadi isu juga. Akan tetap menjadi isu. Isunya adalah bagaimana kita menyesuaikan dalam kerangka semasa. Soal pematuhan dan disiplin pedagang, Encik Michael, menjadi isu yang dikatakan memburukkan keadaan kerana keengganan ataupun keingkaran pedagang ini memberikan tekanan kepada agensi dan kerajaan. Kerajaan pula perlu menjawab. Walhal yang membuat halnya adalah pedagang. Pedagang semua banyak lagi masih belum faham lagi semua sistem GST punya sistem. Sekarang dia menjalankan semua lagi masih ongoing learning, you know. Dia proses learning. Macam di kampung atau small town lagi banyak banyak tu pedagang belum faham lagi macam mana buat dia dia ikut sistem sebab dia menjalankan dia akan membaiki mengikut itu semua dia lagi kita nak lagi bagi sesi penerangan yang dibuat belum cukup. Belum cukup lagi kita nak kita masih lagi bagi bekerja dengan Ministry of Kewangan dengan custom, kita akan pergi bagi handholding lagi. Ajar dia macam mana buat lagi apa tak faham, dia bawa itu dokumen kita tengok semua macam mana melaksanakan ikut jalankan ini GST. Okey, 0322829062 selain daripada Facebook juga boleh anda manfaatkan untuk berinteraksi. Kita ada KPDNKK, Kementerian Kewangan, kita ada custom dan kita ada pedagang di sini. Jadi cukup ekosistemnya. Penonton juga boleh berinteraksi dan tanya apa lagi yang menjadi kemusykilan setakat yang sempat kita tangani mungkin 300,000-400,000 penonton pada malam ini. Datuk Seri. Dari aspek aduan, saya nak kaitkan tadi dengan penerimaan. Semenjak kita melaksanakan GST bermula 1 April yang lalu dan sekarang sudah 49 hari. Saya nampak trend aduan pengguna kepada KPDNKK sudah menurun. Okay. Dari semua saluran yang kita sediakan. Kalau e-aduan sudah sampai sekarang 4,900 aduan kita terima daripada day one sampai kepada semalam. Tak banyak. Itu melalui aduan. Kita ada juga melalui micro GST dan sebagainya. Tetapi yang penting ialah melalui aduan tu kerana sudah establish sudah lama. Tetapi trend harian kalau kita perhatikan pada awal memang menurun. Kalau dulu kita terimakan melalui proses aduan ni dalam 181 hari, pada sekarang dah makin turun. In fact, kalau bilik gerakan kita tu kita panggil pusat gerakan anti pencatutan, sampai sudah ada sampai 15 call satu hari sahaja. Sebelumnya? Jadi, sebelumnya sampai 180 atau 70 itu normal datang setiap hari. Baik siang atau malam. Kita buka 24 hour, 24 jam.
Jadi kalau ambil indikasi indikator ini sebagai satu sifat, saya rasa di luar sana sudah semakin memahami dan pengguna sudah tahu hak mereka. Walaupun saya tidak boleh katakan, saya tidak katakan saya gembira dengan penurunan itu, kerana bagi saya lagi banyak aduan lagi bagus untuk mereka, kerana ini proses kesedaran pengguna. Hak pengguna untuk mereka, sama ada mereka tidak faham atau mereka melihat tekanan yang dikenakan oleh peniaga terhadap salah laku menaikkan harga barang dan sebagainya. Tetapi dari aspek kita, memang sentiasa kita mengalu-alukan. Ini soal consumerism. Jadi tugas kepada KK untuk melihat bahawa pelaksanaan GST itu secara teratur, secara ikut etika dan berasas kepada undang-undang. Baik undang-undang GST ataupun akta kawal harga dan etika pencatutan. Itu tugas kita. Jadi dah 49 hari ini dengan trend itu, saya rasa indikasi yang baik sekali sebenarnya. Kalau kita bedah aduan-aduan ini, umumnya mengenai apa? Apa profil aduan? Kalau dilihat pada 2 minggu pertama itu sudah tentu berkaitan dengan isu top up. Itu paling popular pada masa itu. Efek sekarang pun masih ada pertanyaan lagi. Dan isu kedua ialah service charge. Service charge yang di mana kita tahu dah selesai. Kita selesaikan, berjaya selesaikan dalam masa yang tempoh singkat dahulu. Dan yang ketiga sudah tentu mengenai harga barang. Yang lain-lain itu tentang surat khabar yang kenakan GST sebagai hal, hal biasa lah. Tapi harga barang sekali selepas isu top up dan isu apa ni, isu service charge tadi, harga barang masih lagi dominan dengan 55%. Jadi ini kita welcome sebab apabila aduan kita boleh direct to the source, ambil tindakan terus. Jadi tak perlu kita lagi dalam apa berapa-apa mencari membuat siasatan atau mencari peniaga-peniaga yang menaikkan harga. Walaupun untuk makluman pendengar semua bahawa sejak hari pertama dan sehingga semalam kita dah membuat pemeriksaan 307,000 di seluruh negara, di semua semua daerah, di bandar besar, bandar kecil, termasuk luar bandar sekalipun. Yang dah kena tangkap pun nampak ada? Ya, itu kita boleh bincang lepas ini. Dan tindakan tegas memang kita tidak bertolak ansur kepada peniaga yang yang saya bagi saya tidak beretika ini lah. Yang sengaja mengambil kesempatan. Tapi pada masa sama juga kita membantu peniaga-peniaga supaya mereka memahami pelaksanaan sistem itu. Seperti yang Encik Mike sebutkan tadi, kita juga menjaga hak hak peniaga dan juga menjaga hak pengguna. Dua perkara ini kita kena balance. Itu tugas kerajaan. Kita tak boleh menyalahkan peniaga saja kalau mereka tak faham. Itu our duty untuk memastikan mereka memahami pelaksanaannya. Tetapi sekiranya peniaga yang tidak beretika, sengaja mengambil kesempatan, dia terpaksa menghadapi hukuman-hukuman yang ada pada akta kita, baik akta GST di bawah custom ataupun akta kawalan harga, dan itu pencatutan di bawah KK. Kita ada pemanggil yang menanti di talian. Siapa ya? Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Muhammad Tahir daripada Gemas Negeri Sembilan lah. Silakan Cik Muhammad Tahir. Ramai yang menanti nak bercakap ni. Ringkas, padat. Ini satu lah, Datuk. Ya. Ada kemuskinan lah tentang GST ni. Okay. Jadi mana kami ni orang kampung kan? Ya. Tapi ikut suka hati peniaga lah. Contoh ni ubat. Ubat lah. Ubat-ubatan. Minggu ni saya beli di farmasi sini. Tak kena GST. Yang minggu depan juga saya beli tempat farmasi lain, dia kata kena GST. Ubat yang sama ke? Ubat yang sama. Okey. Tapi yang mana satu kena GST, semua pun tak faham. Okey. Lagi satu saya nak tanya tentang buah-buahan. Kerajaan kata tak kena GST kan? Okey. Tapi bila saya beli buah tu dekat pasaraya, dengan harga RM5, bila saya keluar, dia kena, saya bayar, kena bayar RM5.30. Okey. Mana tu? Yang sebenarnya kerajaan tak detailkan barang tu yang perlu kena GST pada rakyat semua. Jadi mana rakyat tahulah. Itulah. Okey, Assalamualaikum. Encik Tahir, sebentar. Encik Tahir. Ya. Sebentar. Melainkan Datuk-Datuk, tuan-tuan ada ingin bertanya spesifik? Buah apa? Buah apa? Boleh tahu buah apa? Contohnya buah anggur. Anggur, okey. Itu ubat-ubatan lah. Okey, ubat. Biasa saya memang selalu beli ubat lah. Tapi ni orang tua kan. Ya, ya. Jadi memana GST 1 bulan April lagi tu, saya beli, tak ada kena. Tentu dah ke belakang ni pula, tiba-tiba saya beli tu naik. Saya tak pasti apakah soalan saya ini boleh membantu atau tidak. Cik Tahir, boleh saya tahu di mana lokasi tempat beli? Saya di kawasan Gemas dan Bahau, Negeri Sembilan. Spesifiknya di jalan mana, kalau tak menamakan kedainya pun? Biasa farmasi lah. Farmasi ni,
Bukan apa, sebab pihak berkuasanya ada di sini. Esok mereka boleh turun. Boleh turun. Boleh turun. Saya jamin. KPDNKK. Saya jamin kalau... Baik. Lebihkan kecilan. Baik, Encik Tahir. Ya. Encik Tahir, Datuk Seri Alias memberi jaminan besok KPDNKK akan besok turun. Besok pagi kita akan pergi. Besok pagi KPDNKK akan turun ke kedai itu. Di Gemas dan juga di Bahau. Cubalah pergi. Gemas, Bahau. Ini pekan besar. Pekan besar ni, Encik Tahir. Kalau spesifik tempat tu boleh. Encik Tahir, boleh spesifik tempat sebab pekan tu agak besar. Pekan tu besar juga. Boleh kata besar. Pasal dia ni... Susah juga KPDNKK nak... Di Bahau ni dia adalah Parlimen Jebol. Okey. Nama kedai... Nama kedai boleh? Jalan. Jalan. Nama kedai tu... apa? Jalan. Nama jalan. Ya. Nama jalan ke jalan, di mana jalan, kedai tu? Jalan. Nama kedai dia? Jalan. Dia di Gemas lah, yang saya kena di sini di Gemas. Okey, di Gemas ya. Pegan Gemas bersebelahan dengan Maybank. Okey, cukup. Okay. Itu cukup. Maklumat itu cukup. Ha, tengok betapa berkesannya media kita. Kami bawa KSU bereskan besok. Jadi, okey, Encik Tahir, terima kasih Encik Tahir dengan ulasan daripada Datuk Seri ya. Okey. Sekiranya ada kekeliruan, ada dispute sikit tentang ketidakfahaman dan boleh terus mengadu kepada KPDKK yang berdekatan. Okay. Kita ada Seremban, ada cawangan-cawangan. Ataupun telefon terus kepada 1-800-886-800. Itu nombor yang popular, hotline. Kita tak payah bayar apa-apa. Okay. Telefon insyaAllah kita akan turun. Okay. Itu dari segi kita akan jaga hak pengguna. Tentang sama ada item tu kena GST tidak, saya ingat ada custom atau PMI boleh jawab. Ya. Yeah. Tapi dia dah sebut sebelah Maybank tu esok tak ada lah GST kat kedai tu. Tapi tuan saya dua perkara tadi. Yang pertama, bukan semua ubatan tu dikenakan cukai GST ya. Okay. 4200 jenis ubatan tu diberi kadar sifar, tidak dikenakan. Jadi ada ubat yang kena GST, ada ubat yang tak kena. Untuk buah-buahan, semua buah-buahan fresh, yang segar ni. Disebut tadi anggur ya? Juga termasuk anggur lah, kadar sifar. Okay. Jadi kalau ada, kita juga minta lah telefon hotline kita 1-300-888-500. Okay. Yang itu mengenakan GST ke atas barang-barang kadar sifar itu juga merupakan satu kesalahan. Ya? Cik Siva, mungkin nak menambah? Itulah, mungkin di peringkat permulaan pelaksanaan GST seperti yang maklumkan oleh Encik Tahir tadi, dia beli pada 1 April. Mungkin ada sedikit masalah sistem di pihak peniaga dan sebagainya. Adjustment. Memang 1 April tu banyak kedai yang ada tersilap charge, ada yang kena patut kena tak kena, coding tak betul dan sebagainya. Benda tu memang berlaku dalam minggu pertama. Okay. Kita juga terima banyak aduan sebegitu. So mungkin selepas tu dia beli telah diperbetulkan. Okey. So jadi, mungkin di situ punca. Okay, jadi Cik Tahir kena pergi semula ke kedai yang tu. Saya mak, kerana itu boleh sebenarnya maklumat langsung dengan rakyat begini yang banyak membantu untuk tindak balas kan daripada pihak berkuasa. Cuma dalam profil masalah yang timbul ini, sejauh mana Encik Michael, peniaga kalau dalam pemerhatian SME Malaysia, dia ada dua kategori tadi tu. Ya, sama betul. Ada yang ignorant, ignorant atau degil. Ya. Ini ada dua level. Ignorant dia sebab tu kampung-kampung kecil dia tak faham. Adakah GST, tak ada GST. So, dia charge dulu. Okay, charge. Kalau tak charge, aku akan rugi. Dia tak faham. Dia faham selepas dia adjust. Okay. Oh, ini tak ada GST. Dia baru pulang balik. Dalam pemerhatian SME Malaysia, berapa banyakkah kedai yang seumpama itu di kawasan luar? Estimate? Berapa ribu? Banyak. Tapi saya kurang setuju, Tuan Syed, dengan Cik Michael punya pendapat. Wajar ke peniaga ni mengenakan cukai untuk walaupun barang tu kadar sifar, dia claim ignorance. Ya, padahal dalam kita punya portal tu kita dah masukkan barang yang kena cukai, barang yang tak kena cukai, buku panduan pun sudah dikeluarkan. Jadi kalau peniaga sendiri tidak mau mengambil inisiatif untuk mengetahui barang mana yang kena, barang mana tak kena, macam Cik Michael kata tadi, dia ambil jalan mudah. Semua kenakan dulu. Bagi saya tak wajar lah. Ya? Saya juga ingin menambah sedikit masalah yang dibangkit oleh Encik Michael tadi. Ketidakfahaman di kalangan peniaga-peniaga kecil mungkin ada sedikit. Tetapi dari segi barang mana dikenakan sifar ataupun 6%.
peniaga-peniaga kecil ni sebenarnya memperoleh barang tersebut daripada supplier yang lebih besar yang telah pun mempunyai sistem yang teratur. So apa yang perlu diikut adalah barang yang kadar sifar dibeli daripada supplier dia. Itu yang dikenakan kadar sifar, dan yang 6% daripada supplier dikenakan 6%. Agak mudahlah pada saya. Tidak timbul kekeliruan sama ada wajar kena atau tidak kena. Because bila dia beli itu, memang invoice-nya sudah dinyatakan. Mengikut. Okay. Tapi banyak ini invoice, dia supplier, dia semua charge GST. Ubat semua kena charge GST. So dia tak faham. Lagi banyak itu kampung-kampung, itu berniaga, dia tak faham ini sistem IT, komputer. Jadi peniaga kampung ditipu oleh pembekal. Ya, pembekal. Dia banyak kena charge. Mungkin so, custom charge. Kena sekat pembekal lah ni. Tengok tak, saya agak-agak puzzle lah, sebab kalau pembekal, biasanya pembekal ni adalah syarikat yang agak besar juga, ya, dan mereka sepatutnya tahu, ya, kecuali ada kes-kes di mana kalau pembekal sendiri pun tak tahu, tolong laporkan, ya, custom akan ambil tindakan segera, okay. Macam Datuk Seri cakap tadi lah, beritahu hari ini juga kita akan turun, ya, okay. Tapi masalahnya persepsi. Bila kita pergi, dia bagi alasan, dia tak tahu. Kalau betul lah, kita pun bukan nak apa nama, kita akui pada permulaan tu memang ada isu-isu, ya, yang kompleks. Mungkin betul-betul ada beberapa jenis barang tu, mungkin ada kekeliruan yang tu kita boleh terima. Buah-buahan contoh, kesemua buah-buahan segar adalah kadar sifar. Okay. Ya, yang saya kata segar tadi. Yep. Jadi macam buah anggur ke apple ke orange. Dulu ada cukai jualan 5%. Sekarang itu pun tak ada. Ya? Okay. Harga tak turun. Yep. Sepatutnya, sepatutnya turun. Ya? Itu juga kita perlu ambil kira. Yeah. Jadi janganlah kenakan lagi cukai pula GST 6%. Ya? Sebab tu tindakan akan diambil kalau ada kes-kes ni, tolong laporkan. Yeah. Datuk Seri, bila kita bercakap soal peniaga, Datuk Seri juga menyebut bahawa siasatan penguatkuasaan dilakukan di kedai, kita kurang memberi penekanan kepada pembekal. Adakah terlepas pandang atau ataupun memang dilakukan? Ini tidak betul. Statement ini saya nak jelaskan sedikit. Jangan saya anggap lagi persepsi. Betul, isu persepsi ini sangat besar di kementerian saya. Memang saya dari Menteri Datuk Seri Hassan Malik memang beri fokus pada bagaimana nak tackle isu persepsi. Okey, daripada senarai kita, daripada pengilang, 89 pengilang, kita buat siasatan. Okay. Sebenarnya hari Sabtu lepas, saya berada di Kota Baru. Kebetulan, saya pergi di Tanah Merah, pembekal yang terbesar di Kelantan. Okay. Saya masuk ke kilang itu, ke premis itu, saya minta invoice sebelum GST dan selepas GST. Okay. Kita buat siasatan. Artinya bukan kita lepas tangan. Walaupun saya katakan 307,000 pemeriksaan telah dibuat ke seluruh premis, jadi portion untuk pengilang, pengedar, pembekal itu mungkin lebih kecil. Sebab kita ada di Malaysia ini 5 juta peniaga-peniaga, enterprises. Ada 1 juta syarikat-syarikat. Total semua, dan peniaga pun 1.2 juta. Jadi memang portion di bawah itu sangat besar. Jadi kita daripada atas sampai ke bawah. Okay. So semua tempat kita pergi. Cuma berdasarkan kapasiti sekarang, kita terpaksa fokus kepada yang hotspot kita. Itu pun sudah 30% saya kira. 307,000. 30% sudah di. Jumlah itu sangat tinggi. Jadi kita tidak lepas tangan dan kita lihat sama ada mereka ini mencatut atau tidak. Jadi proses sampai ke bawah itu ada kaitan seperti yang disebut Datuk Subro tadi dan juga Cik Mai tadi, bahawa di bawah sini sebenarnya bila saya pergi ke bawah, ke walkabout, ke lapangan, saya pergi ke Serian contohnya, saya pergi ke tempat-tempat terpencil lagi, bila saya temu dulu ke peniaga itu, dia tahu, in fact yang jual sayur, jual ikan, dia tahu, di Sarawak itu dia tahu tak ada GST, cik, tak ada GST, sebab kami ambil pun tak ada GST, dia jual ikan, betul, maknanya mereka tahu apa yang sepatut mereka tahu, dan mereka bercakap pasal GST. Jadi sebenarnya overallnya kebanyakan mereka dah mula faham. Okay. Dah mula faham apa yang kena GST dan apa tidak kena GST. Okay. Tetapi balik pada etika tadi. Adakah peniaga ini sengaja nak mencatut ataupun dia memang mengikut harga pasaran sebagainya. Dan mesti ingat di sini, peranan Kabinet KK, betul Akta Kawalan Harga dan itu pencatatan di bawah Kementerian Kabinet KK. Tetapi kenaikan harga bukan maknanya mencatut. Ini kita kena faham. Kenaikan harga dengan mencatut satu dua perkara yang berlainan sama sekali. Kenaikan harga disebabkan berbagai-bagai faktor lain. Tetapi mencatut, dia boleh mencatut mengambil keuntungan berlebihan, dan kita ada mekanisme untuk
mengira sama ada menentukan ia mencatut atau tidak. Mencatut atau tidak. Walaupun satu sen saya katakan, dia mencatut. Okay. Jadi ini yang kita kena faham perbezaan. Jadi kenaikan harga boleh berlaku di mana-mana bila masa dengan berbagai sebab. Ya. Okey. Kita ada pemanggil lama dari Johor menanti di talian. Hello, siapa? Hello. Assalamualaikum. Siapa di talian? Dari Johor katanya. Saya Hajar Rahma. Siapa nama? Puan Hajar Rahma. Hajar Rahma, silakan Hajar, ringkas, padat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanyalah. Ya. Tetap barang yang dikenakan GST tu, kalau dia dah packing-packing tu, dia tak tahu harga ke? Dia hanya tahu bakut je dekat situ. Okey. Jadi bila kita tahu tak, kita tak tahulah kita tak GST tak, atau tidak. Tak nampaklah harga dekat situ kan. Sebelum GST, dia ada tahu harga. Okey. Bila GST, dia tahu bakut situ. Okey. Itu satu. Satu lagi. Ini di pasaraya mana ni, Hajah? Kajor Baru. Jalan mana? Jalan mana? Jalan Kacung. Jalan Kacung. Okey. Satu lagi. Satu lagi. Bila saya selalu beli bak food tau. Bak food macam kacang ke apa benda kan. Okey. Kan? Sebelum GST, dia letak harga 1 kilo RM20 tu kan. Katakan dia dah packing tu, katakan 200 gram. Jadi baru RM4 kan. Okey. Jadi bila GST, dia terus naikkan harga berat yang sama RM2.70. Okey. Jadi maknanya daripada kalau dalam sebelum GST dia ikut berapa gram katakan berapa gram 200 gram katakan RM2.24, RM2.25 tu pada berat tau. Okay. Jadi ini berat yang sama tapi dia tulis dia terus tahu dekat tu RM2 dekat box tu RM2.70. Okay. Bila kita punch dia punya barcode tu bila nak bayar harga dia RM2.55, GST RM15. Hajar? Ya. Yang Hajar beli RM2 itu bila tarikhnya dan yang RM2 GST. Sebelum? Sebelum GST, harga dia dekat situ, dia paste. Dia dah buat kan? RM20, 1 kilo kat dekat tempat tu kan? Yep. Lepas tu, katakan GST, harga dia, dia punya berat 150 gram. Harga dia RM2.24. Okay. Jadi bila kita tempat RM2.24 ni kan? Ya. Yeah. Sekarang ni dia packing yang sama, berat yang sama. Harga dia, dia terus naikkan RM2.55. Okey, baik. Jadi dia punya GST RM15. Okey. Hajar? Okey, itu satu. Satu lagi saya nak tanya. Ini yang kedua dah. Ketiga. Okay. Kalau dekat farmasi kan, kita beli koyok salon pass tu kena GST tak? Koyok salon pass? Okey. Kena kalau ikut mengangguk daripada kesemua panel, dia kata kena. Kena. Koyok salon pass kena. Kena. Jadi bila kita sakit kepala, letak makin sakit kepala kan? Tapi kan, jadi saya sebelum GST, saya beli RM8.70. Bila saya dah GST, RM9.20. Betul lah. Okey. Itu saya tak nak tanya lah kena GST tak. Jadi yang tadi tu saya nak pastikan lah sama ada barang-barang yang kena GST tu dia hanya dia paste barcode saja ataupun kena tulis harga berapa sekilo. Ya, farmasi jalan mana ni Hajar? Ni farmasi jalan mana pula ni Hajar? Farmasi tu kat jalan Kauda. Kita tahu dah berjalan sebab kita ada toke kedai boleh besok pagi dia boleh pergi. Hajar? Ya, ya. Sebentar ya, tuan-tuan ada nak bertanya dengan Hajar? Nak jawab. Okey, terima kasih Hajar. Okay, letak telefon dulu tuan-tuan, kita ambil nafas seketika dan kita akan kembali selepas ini menjawab soalan daripada penonton. Jangan ke mana-mana. Soalan panas-panas. Okey, semakin menarik perbincangan fokus khas landscape pada malam ini berkait dengan GST. Ada Hajar Rahma di talian tadi. Kami ada lengkap 4 serangkai termasuk tuan-tuan penonton lengkap ekosistem GST ini. Semua boleh tanya kita ada KPDNKK, ada Kementerian Kewangan Custom, ada SME Malaysia. Hajar Rahma bertanya soalan tadi, Datuk Seri ingin menjawab. Okey, yang pertama itu terima kasih kepada Hajar Rahma lah kerana membangkitkan isu bakut. Mungkin orang tak berapa prihatin atau tahu tentang bakut dan juga harga. Mengikut Akta Kawalan Harga dan Akta Percatutan, setiap peniaga diwajibkan mempamerkan harga yang boleh dilihat oleh pengguna. Jadi bakut tanpa harga bakut satu tidak, kesalahan? Tidak termasuk di dalam akta sekarang. Melainkan satu masa kelak kita pindah akta membolehkan bakut jadikan sebagai membenarkan bakut itu sebagai penanda harga. Tetapi peniaga mungkin meletakkan gadget untuk kita membaca harga itu sendiri. Tapi buat masa sekarang ini, peniaga dimestikan meletakkan harga.
Pagi tadi saya berada di Bintulu. Okay. Saya pergi ke satu pasaraya dengan menteri saya. Kebetulan saya bersama pergi menteri. Kita buat spot check. Kes yang sama. Dan kita saman. Kita jadi keluarkan notis. Berarti kalaulah peniaga itu hanya meletak bakut tanpa tanda harga. Itu satu kesalahan. Tak boleh. Mesti ada tanda harga di situ. Mesti Hajar jangan lupa yang laporkan. Mesti tapi dah tahu jalan di situ. Dah tahu jalan. Tolong tangkap besok. Ya, ya, ya. Datuk, tolong tangkap besok. Jadi saya rasa rakyat nak tengok tindakan itu begitu. Serta-merta. Jadi mereka rasa didokongi dipertahankan. Mungkin Encik Siva. Isu tanda harga ni bukan satu isu baru daripada zaman dulu lagi 80-an lagi kita sebelum GST lagi mesti pun kena letak. Memang wajib letak tanda harga. Cuma bagaimana sensitifnya pengguna itu dalam melaporkan perkara ini ataupun menolak peniaga-peniaga yang degil yang tidak mempamerkan harga sebagainya terpulang pada kuasa pengguna. Pengguna perlu exercise dia punya rights. Itu dari segi kepenggunaan. Kebetulan sebab malam ini langsung jadi mereka boleh memberikan satu lagi dari segi tanda harga juga saya ingin tekankan di sini bahawa di bawah sistem GST sedia ada harga yang dipamerkan itu adalah harga yang telah termasuk GST. Satu harga sahaja di pamerkan apabila mereka membawa kepada kaunter bayaran, maka di situlah mereka nampak barang yang zero rate, standard dan sebagainya akan diberi satu ringkasan barang yang dikenakan GST dan sebagainya dalam invoice tersebut. Jadi pada harga, apapun harga yang dipamerkan pada produk, ia telah termasuk GST di dalamnya. Termasuk GST itu kaedahnya. Datuk Subrah, mungkin ada yang Hajah? Cuma saya agak menarik kerana peniaga ni sudah ada bakut. Itu I think satu usaha yang baik lah. Sebab ia akan memudahkan urusan peniaga itu sendiri apabila dia scan, maka mudah. Sebab dia tahu yang mana ini kadar cukainya kosong ke, 6 ke. Itu agak baik. Sebab ramai juga peniaga ni yang tak ada scanner dan juga bila tak ada scanner, walaupun ada barcode, dia perlu... hafal lah, in other words, barang mana ada cukai, barang mana tak ada cukai. Cuma kesalahan dia tu tidak pamerkan harga inklusif. Itu saja. Cuma dalam pemerhatian saya, kalau kita pergi ke kedai kecil, Encik Michael, saya kira banyak juga pekedai yang tidak meletakkan harga. Sebab itu tidak meregister dengan ini GST. Tapi harga mesti mau letak. Tanda harga masih wajib. Masih mau. Mesti wajib, Jadi, supaya pembeli boleh dapat buat perbandingan secara... langsung sebenarnya tanda harga ni dah di common. Saya rasa tak nampak isu yang besar sekarang sebab kalau kita lihat di pasar malam, even pasar malam di apa ni pasar pagi, kedai-kedai apa ni, kedai-kedai yang apa kata pasar basah contohnya, almost ada tanda harga. Kalau tidak yang berbentuk itu pun tulis tangan pun ada situ. So sudah mereka sudah menyedari bahawa akta itu mesti dipatuhi. Wajib dipatuhi. Wajib dipatuhi. Hukumannya kalau tak letak apa dia? Kalau kita boleh ini strict liability, kita boleh saman ataupun compound sehingga RM5,000. Okey. Sehingga RM5,000. Yang pagi tadi kena dah. Kita dah saman tadi. Ini pagi besok ada lagi ni. Laporan tadi. Hajah sebut tadi tu. Ini kalau saya sangat rasa kesal sedikit kerana peniaga-peniaga yang menjual itu pasti daripada supermarket dan sebagainya. Kalau mereka tak patuh ini, saya rasa suatu kesalahan yang tak patut berlaku. Tak wajar berlaku kerana mereka telah menjalankan perniagaan dan dah berdaftar GST. Artinya perniagaan mereka dah melebihi RM500,000 satu tahun. Seharusnya. Sudah tahu dan mereka sudah ada pengalaman. Saya tidak boleh berlakulah begitu. Di Facebook sudah banyak sekali soalan. Kita harus membuat sedikit pilihan ya. Saudara Syahzil, mana yang wajar untuk kita ni. Tapi ada pemanggil di talian, saya fahamkan. 0322829062. Siapa di talian? Hello. Hello. Ya, siapa? Hello, Assalamualaikum, Tuan Syed. Waalaikumsalam, Tuan Syed. Siapa ni? Saya Mat Esa. Ya, silakan Tuan. Dari mana ya? Saya dari Taiping, Perak. Mat Esa dari Taiping. Jadi macam mana? Taiping pun ada masalah. Peniaga letak GST tak letak GST kah? Dia kenalkan saya GST. Jangan buat malu orang Taiping lah. Saya beli minyak pelincir, Tuan Zai. Minyak pelincir kedai mana ni? KSU, ada sini custom. Di Taiping, Perak ni. Taiping, nanti saya beritahu dulu. Okey, nanti saya beritahu dulu. Okey, silakan. Sebelum GST, saya selalu beli minyak ni. Castrol Magnetec. Okey. Dia harga dia RM105 sahaja. Okey. Sekarang, baru saya beli 9 hari bulan 5 atau hari. Dinaikkan harga sebanyak RM118. Okey. Itu 6%. Saya tanya ni dia. Okey.
Dulu ada cukai tak? Tak ada minyak ni, dia tak ada. Sekarang baru ada. Castrol, minyak pelincir ya, minyak hitam lah ni. Ya, ya. Ha, dia memang ada surat, Tuan Syed. Ya. Dia bagi surat kat saya, dia tulis tangan saja. Tapi maksudnya sekarang ni kalau Cik Mak Isa beli, katanya dah ada GST. Dia kata ada GST. Okay. Lagi satu, Tuan Syed. Yep. Nah, ada yang GST dia RM6.68. Decah saya. Lagi dia kata naik harga RM6. Okey. Dua perkara tu lah. Dia kata naik harga RM6. Itu sebab GST beli minyak hitam dan tukar minyak hitam di situ lah. Ya. Maknanya beli minyak hitam itu, situ dah kena GST. Kemudian service charge pun dikenakan. Ya, sebab itu tukar minyak hitam. Dia kata service charge. Dia kata naik harga RM6. Naik harga RM6. Okey. GST RM6.68. RM6.68. Saya kena bayar itu hari RM118. Tak apa, ini ramai peniaga yang takut dengan rancangan ni malam ni. Sebab nama kedai dia disebut. Kedai dia pun saya boleh beritahu. Ramai peniaga yang risau ni. Sebab dalam rancangan. Macam mana tu, Cik Mak Isa? Nama kedai dia 255. Itu dia. KSU tengah catik tu. Jangan main-main KSU catik tu. Lagi? 255 Jalan Kota. Jalan Kota. 34000 Taipei, Perak. Habis, dia tutup kedai besok. Besok kedai dia tak berniaga. Saya nak pastikan, Tuan Syed. Saya? Ya, Datuk tu dia beritahu tak? Sebelum ni memang tak ada betul ke dia punya GST dia dalam minyak pelincir ni? Okey. Tuan-tuan ada nak bertanya dengan Cik Mak Isa? Tak ada. Tak apa. Mungkin saya boleh terangkan. Okey, terima kasih Cik Mak Isa. Datuk Subra akan menjawab dulu. Terima kasih. Okay, Tuan Syed, sebenarnya yang tu ada cukai jualan. Sepatutnya SST. Cuma apa yang berlaku dalam sebulan lebih ini ialah stok barangan, stok dalam tangan tu mereka tidak mahu menentuk cukai jualan. Kita ada pulang balik, skim pulang balik cukai jualan bagi stok dalam tangan. Oleh sebab mereka ni tidak mahu menentuk semula cukai jualan itu, maka mereka kenakan GST atas harga termasuk cukai jualan. Ya, sebab itu harganya meningkat. Tetapi perkara ini saya rasa hanya akan berlaku untuk dalam sebulan, dua bulan, barangkali mungkin tiga bulan. Sebab setelah stok tu habis, stok baru masuk. Ya, GST itu boleh dituntut semula. Ya, dia tak akan melekat pada harga barang. Jadi saya jangka harga sepatutnya turun selepas ini. Kalau tak turun juga, kita bekerjasama dengan KPDNGK. Tapi dia naik. Ya. Tak, sekarang tu naik. Tu mungkin dia ada asas. Sebab dia tidak mahu menentuk semula cukai jualan atas stok dia. Yeah. Kalau stok baru mungkin tapi tidak ada menuntut perbezaan. Bukan satu kesalahan. Tidak. Ia tidak termaktub sebagai satu kesalahan kan? Bererti mereka boleh masih transfer kos itu kepada pembeli. Itu isunya. Tak boleh. Cik Siva? Boleh. Saya ada pandangan berlainan sikit. Ya. Saya beranggapan sekiranya peniaga ini mengenakan SST, dia tidak tuntut. Okey, di bawah akta GST tidak mewajibkan mereka menuntut. Tetapi sepatutnya peniaga ini mengurangkan. Kalau 10% untuk SST, dia kurangkan 4% kerana dia equivalent dengan 6% GST. Okey. Tetapi kalau dia tetap kenakan charge SST 10%, tambah 6% lagi GST, kita akan menyiasat dan boleh charge di bawah kalau salah pencatutan. Ini mungkin mencatut. Ya, ini satu undang-undang. Dan dalam kes ni, terima kasih kepada Cik Mak Isa tadi telah memberi maklumat dan kita akan menyiasat kes ini. Dari segi Akta Kawalan Harga dan Aktif Pencatutan. Okey. Cik Siva? Saya bersetuju dengan Datuk Seri tadi. Dalam keadaan tadi dikatakan harga asal RM105 sebelum GST. Itulah termasuk cukai jualan. Paling tinggi kalau dikekalkan harga, campur GST 6%, mungkin dalam RM6.30 tambahan. So dengan itu mungkin dalam RM111. Kalau di charge RM118 ni mungkin ada elemen pencatutan di situ. Okay. Melainkan dia ada sebab-sebab yang kukuh untuk menjelaskan bahawa memang supplier dia menaikkan harga. Okay. Boleh sebabkan ada tukaran ke. Tapi dengan sebab itu perlu disemak pula pembekalnya lah. Dengan itu tugas kita menyiasat. Berat kerja Datuk ni. dengan ada berjuta kedai tak mudah saya rasa KPDNKK nak memastikan. Kita terpaksa. Dia secara mudah kalau pengguna ingin buat pandingan ambil harga
asal campur paling maksima 6%. Okay. Kalau apa-apa melebihi 6% itu sudah jadi sesuatu yang ada pelik. Sesuatu yang mencurigakan. Okay. Tapi dengan syarat itu kalau barang tu ada GST lah. Ya. Yeah. Yeah. Kalau barang banyak tu tak ada GST, okay, tak boleh lah. Yeah. Saya rasa tuan-tuan kena datang lagi ni. Datuk Seri, saya rasa macam tuan-tuan kena datang selalu ni. Banyak orang nak bertanya ni. Itu ada soalan di Facebook. Kita angkat sedikit soalan di Facebook. Okay, okay. Ya. Sebenarnya soalan yang awal-awal tadi, ya, telco, kita akan cuba tangani sedikit. Ada masa berbaki ini tentang telco ni, popular sangat. Tapi Hilbert Montel ini ditanya, seharga ayam bulat di beberapa buah pasar basah sebelum GST 1 April adalah RM6.90 sekilo. Tapi lepas GST dilaksanakan, harganya sudah naik RM7.70 sekilo. Apakah pihak KPDN KK ada kerahkan pasar basah miri ni? Itu soalannya. Pasar basah ni, jangan memastikan para peniaga mematuhi. RM7.70 daripada RM6.90 berarti kenaikan 80 sen di situ. Ya, itu sudah lebih daripada 10% kenaikan kan? Ayam tidak di ayam, ayam memang di kadar sifar. Kadar sifar tidak. Dan bila ayam itu di kadar sifar, contohnya dia beli makanan ayam, ada GST tetapi dia boleh tuntut semula. Dengan itu harga akhirnya ke atas ayam tadi tidak sepatutnya mengalami sebarang kenaikan harga. In fact, sepatutnya turun sedikit kerana elemen-elemen input tadi boleh dituntut semula. Jadi pasar basah miri pun besok ramai yang berhati-hatilah sebab KPDNKK pun nak tersangka. Kita harap peniaga boleh mengadu itu kepada pegawai kita di cawangan di Miri. Okay. Dan mereka akan turun menyiasat kenapa berlaku kenaikan. Yang pasti tidak berkaitan dengan GST. Sebab ayam ialah sekadar sifar. Sekadar sifar. Jadi kita boleh siasat kenapa dia kenaik. Malam ni hangat betul. Bertalu-talu telefon ini. Jarang-jarang kita ramai yang beratur. Ada satu lagi. Siapa? Dari mana ni? Hello? Hello? Ya, siapa? Saya daripada Rauk Pahang. Dari Rauk Pahang. Siapa nama saya? Siti Rafi'ah binti Sulaiman. Puan Siti ya? Ya, saya. Okey, Puan Siti. Ringkas, padat. Saya nak menanya tentang barang yang di kedai RM2 lah. Okey. Kedai RM2 tu dia mengenakan walaupun kita beli biskut RM2, dia kenakan 12 sen satu barang. Beli apa? Biskut? Kan nak kira biskut ke apa ke di kedai RM2. Kedai RM2. Okey. Tapi kedai RM2 pun threshold dia besar. Okey, silakan. Itu saja. Ya, ya. Puan tadi di mana? Di Pahang, di Rauk? Di Rauk Pahang. Di Rauk Pahang. Okey, kedai RM2 Rauk Pahang tu saya rasa tak banyak. Kita tahulah nak cari kat mana. Kalau pun itu satu kesalahan. Elok kita berikan sedikit penjelasan. Kalau dia berdaftar, masih akan kena masa. Sudah tentu akan ada GST walaupun dia jual kat RM2 ke RM1 ke. GST sudah tentu akan ada lah. So, isunya, kalau RM2 tadi Puan Rokia, siapa tu? Puan Siti. Puan Siti, dia kata RM2.12 ya. Jadi, boleh terima lah harga tu. Terima, ya. Dengan syarat, peniaga tu berdaftar di bawah GST. Dan yang penting adalah Puan Siti harus tahu sama ada peniaga itu berdaftar atau tidak. Pada receipt itu ada nombor pendaftaran. Dan 12 angka. Kalau Puan Siti pergi ke laman web custom, di situ boleh letakkan nama syarikat dan boleh semak sama ada mereka syarikat yang berdaftar GST itu tidak. Kalau mereka syarikat, walaupun dia jual RM2 Puan Siti, tapi perniagaan dia mungkin lebih daripada RM500,000. Jadi dia masih boleh mengenakan GST kalau dia mendaftar. Jadi mungkin itu boleh sedikit membantu. Soalan pertama yang tampil di Facebook berkait dengan telco. Saya tahu ada arahan tertentu berkait dengan hanya Menteri Penerangan saja yang boleh. Tetapi apa garis panduan sedikit sebanyak yang boleh kita berikan kepada penonton? Sampai hari ini masih lagi telco punya isu ni hangat di Facebook. Datuk Subro. Saya bagi custom, saya rasa isu ni dah selesai. Sebab YB Menteri pun dah buat pengumuman ya baru-baru ini. RM10 dan dapat airtime sebanyak RM10 juga. Harga RM10, airtime RM10. Maksudnya layanan itu adalah sama seperti sebelum GST. Malah sekarang ni pengguna berada dalam kedudukan yang lebih baik. Ya, kerana konsep percukaian itu sudah ditukarkan daripada upfront kepada penggunaan. Bermakna kalau dulu kita collect cukai siap-siap. Ya, bila reload aja kena. Ya, tetapi di bawah apa nama arrangement baru ni ialah kita pindah kepada usage. Bermakna hanya pengguna hanya akan menanggung GST apabila pengguna menggunakan. Ya.
Jadi itu satu berita yang baik untuk pengguna lah. Jadi tapi bila akan berkuasa ini? Menteri telah membuat pengumuman syarikat telco diberi sehingga 6 bulan. Okay. Tapi Ketua Pengarah Kastam juga telah maklumkan kepada saya, kita cuba berbincang dengan syarikat telco supaya sama ada mereka boleh membuat konfigurasi sistem itu dalam tempoh yang lebih singkat. Dan sementara ia sedang belum diputuskan, yang berlaku sekarang ini masih lagi RM10.60. Okey, masih kekal sehinggalah pelaksanaan rasminya apabila ia dimasukkan dalam usage, ya, penggunaan, bukan di dalam proses pembelian. Ada pemanggil ramai betul ni. Kita akan berikan, okey, ada hanya beberapa minit saja lagi berbaki di sini. Ada isu yang saya ingin tuan-tuan, mungkin Encik Siva, apabila timbulnya pihak perkhidmatan local council, negeri, kerajaan negeri juga, beberapa negeri mula menyebut soal menyerap, absorb. Apa kedudukan semasa? Okay, dalam sistem kerajaan kita ada tiga bentuk kerajaan. Kerajaan pusat, federal government, kerajaan negeri dan PBT, kerajaan tempatan. Kerajaan pusat dan kerajaan negeri memang diberi relief daripada GST ke atas perolehan barang. Okay. Tetapi PBT, kita anggap satu entiti yang perlu wajib berdaftar sekiranya membuat pembekalan bercukai. PBT ada dua peranan. Dia ada peranan kawal selia dan regulatory dan enforcement, kawal selia dan kuat kuasa. Dan di samping itu, PBT juga dibenarkan untuk mencari menjana hasil untuk sustainability setiap PBT tersebut. Dengan itu, ada PBT yang terlibat dalam aktiviti berupa perniagaan. Contohnya, menyewa tapak perniagaan, menjual barang-barang tertentu ataupun menyewakan dewan. Aktiviti ini menyerupai aktiviti perniagaan. Dengan itu, hanya aktiviti-aktiviti ini yang akan dikenakan GST. Dengan PBT berdaftar sebagai orang taxable person di bawah GST, sebenarnya memanfaatkan PBT itu sendiri. Kerana ada apa-apa perolehan barang ataupun perkhidmatan yang bercukai dapat dituntut semula. Sama seperti perniagaan lain. Dengan itu, akan menjadikan PBT lebih efisien. Ada juga negeri-negeri yang telah mengatakan akan menyerap GST tersebut bagi pihak pengguna. Ada dua perkara yang kita perlu perhatikan di sini. Tiada konsep serap GST dalam akta kita. Berarti mereka masih akan perlu membayar kepada pembeli atau pengguna masih perlu membayar. Apa yang boleh berlaku ialah pembekal tersebut, tak kira PBT ataupun perniagaan, akan menurunkan harga asas itu. Bila harga asas turun, campur dengan GST, kekal dengan harga lama. Itu yang sebenarnya berlaku oleh beberapa peniaga yang kononnya menyerap GST. Sebenarnya tak ada konsep serap GST. Itu kita perlu fahami. Itu gimmik nak jual barang. Itu satu lagi tuan. Biar kami rugi, asal rakyat untung. Konsep tu memang salah. Sebab apa? Ada peniaga yang berdaftar. Ya, kalau dia gunakan perkataan konsep serap menyerap ni, bermakna siapa yang tanggung GST itu? Jadi peniaga yang berdaftar, kalau ada invoice, GST-nya ditunjukkan, mereka layak untuk tuntut balik. Kerana itu jadi kekeliruan pada satu peringkat. Dia kata dia serap, tapi pada receipt masih ada. Itu satu lagi perkara. Jadi penat pula pihak kita nak menjawab balik, sebenarnya ada. Satu lagi saya juga ingin, seperti kata Datuk Subra tadi, bila sebenarnya andai katalah ada kerajaan negeri ataupun PBT yang sanggup menyerap, mungkin diadakan satu dana berasingan, bila dia tengok receipt dia tolong bayarkan. Mungkin ada yang bermurah hati dan sanggup berbuat begitu. Tetapi dalam realitinya, kalau perkhidmatan tersebut diguna oleh peniaga, bukan pengguna biasa, peniaga tersebut pula akan tuntut kredit cukai daripada kerajaan. Maksudnya dia dua kali untung. So dengan itu, itulah saya kata tadi, tak ada konsep serap menyerap dalam GST ini. Dalam beberapa insiden, kelihatannya seperti penguatkuasaan ini, enforcement ini sukar untuk dilakukan. Di mana pihak ramai yang melihat, saya tak pasti, mungkin Datuk Seri boleh bantu saya di sini. Kelihatannya seperti peniaga yang tidak beretika ini tadi mengambil kesempatan dengan beberapa hambatan di pihak penguatkuasaan dan seolah-olah macam terbeban kepada KPDNKK untuk memastikan bahawa tidak ada penyelewengan, penipuan, tindakan tidak beretika. Itu satu, bagaimana? Kita ada dua badan atau dua pihak yang melaksanakan GST. Kita tahu bahawa akta GST itu sendiri di bawah Kastam. Dan dia pun buat enforcement dari sisi Kastam. Manakala KPDNKK, kita ada akta kawalan harga dan anti pencatutan. Khusus bagi memastikan bahawa perniagaan mematuhi dari segi aspek kenaikan harga dan sebagainya. Dan juga di samping itu ada akta-akta lain yang kita enforce juga pada musim
sekarang ni musim GST ini termasuklah akta kawalan harga akta perihal dagangan dan beberapa akta lain di bawah kementerian. Jadi berbadan ini sebenarnya tanggungjawab ini kepada dua pihak. Okay. Kalau berkaitan dengan kes-kes GST sudah tentu akan pergi kepada custom. Dan berkaitan dengan kawalan harga dan sebagainya datang kepada Kementerian KK. Tetapi kita dalam konteks Blue Ocean Strategy ini memang kita buat operasi bersepadu. Okay. Daripada hari pertama GST dilaksanakan sehingga kepada dua minggu kemudian. Tetapi kita kita tangguh sekejap dan sekarang kita kemudahkan balik bersama. Yeah. Sebab itu kita dapati bahawa kenaikan harga barangan ini berbagai-bagai kemungkinan. Satu saya sebutkan tadi tentang SST. Peniaga tak turunkan, tak potong SST. Dia kenakan SST plus GST. Jadi untuk mendapat maklumat peniaga-peniaga yang mengenakan SST plus GST ini, kita bekerjasama dengan custom. Sebab di KPNKK kita ada senarai. Tapi KPNKK boleh ambil tindakan? Kita, sebab saya katakan tadi, kita boleh kerana dia mencatut. Possibly dia mencatut. Dia ada hak untuk claim refund pada custom. Dia tidak claim. Dia pass cost itu kepada pengguna. Ini bagi saya menganiayai pada pengguna. Okey. SST campur lagi GST 6% dari 16% dia dia ambil kat situ. Jadi kita agak dia mencatut. Oleh sebab itu kerjasama erat enforcement ini dua pihak ini sangat penting. Sebab kita share data dengan custom untuk kita memudahkan. Jadi ini yang berlaku sekarang ni banyak peniaga yang yang kata kenaikan harga ini mungkin berpunca dari sini. Saya turun ke bawah dan saya perhatikan bahawa memang dia tak claim SST, tapi dia plus GST. Dan GST itu walaupun di bawah akta GST tidak melihat itu sebagai satu kesalahan. Dia begini, tapi boleh. Sebentar. Bila mereka tak tuntut, yang itu hanya dibenarkan selagi stok itu masih berada. Okay. Sebab dari segi perakaunan, accounting concept, cukai jualan itu menjadi sebahagian daripada kos. Tetapi macam Mr. Siva kata tadilah, berapakah harga yang dijual? Walaupun ada cukai jualan. Itu untuk tempoh yang singkat. Sebulan, dua bulan barangkali. Lepas itu dah habis dah. Bila stok baru masuk, harga mestilah turun. Itu yang kita akan pantau bersama dengan KPDK. Saya rasa kalau kita sambung lagi sejam, ramai lagi yang telefon. Dan banyak lagi nama-nama kedai akan keluar. Jadi saya tak pasti sejauh mana tuan-tuan boleh bersabar dengan saya. Kita sambung nanti lagi waktu lain. Sebab itu yang diharapkan oleh rakyat. Keresahan mereka ditangani prompt. Segera mungkin. Itu yang saya kira rakyat ingin lihat. Terima kasih kerana kesabaran Datuk Seri, Cik Siva, Datuk Subro dan juga Cik Michael. Dan terima kasih kerana perhatian anda. Agar kita semua boleh menjadi pengguna yang bijaksana, kita laksanakan hak kita dengan bersuara di saluran yang betul. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.